Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kopi manis 76 dimanapun berada. Salam wisata dan salam pedesaan. Kali ini saya akan mendatangi dan mengunjungi salah satu tempat wisata, yaitu kolam renang yang terbengkalai ya. Seperti apa sih kolam renang yang terbengkalai? Ya, kita akan shoot ya, langsung dan datangi kolam renang itu ya. Kolam renangnya. Wah, seperti apa ya? Ini ya, kita sudah sampai di kolam renang yang terbengkalai. Tapi ya, mudah-mudahan nanti ke depan ini kolam renangnya jalan lagi ya, berfungsi lagi. Ini dulu bekas kantin-kantin. Ini ruang bilas. Ya, ruang bilas. Ini bekas ruang bilas ya. Dan ini kolam renangnya ya. Nah, ini kolam renang yang terbengkalai ya. Cukup luas juga ya kolam renangnya di sini. Sudah ditumbuhi rimbunan ini semua. Oke, sahabat kopi manis 76, demikian kali ini saya sampaikan dan saya gemelusuk ya, kemerusuk ya di tempat-tempat wisata yang terbengkalai. Kali ini berada di Desa Cikalahang di Kabupaten Kuningan. Seperti ini kondisinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.